Pesinetronnya Rizky Billar mengaku sudah 3 hari tidak bertemu dengan Lesti Kejora sebelum hari lamaran. Sudah 3 hari tidak bertemu, kata Rizky Billar saat ditanya Irfan Hakim kapan terakhir bertemu dengan Lesti Kejora. Rizky Billar juga mengaku memang sengaja tidak bertemu dahulu dengan Lesti Kejora. Kemudian, Rizky Billar tak menampik ada pertengkaran kecil dengan Lesti menjelang hari lamaran. Sebelumnya, Rizky Billar mengaku perasaannya berkecamuk jelang melamar Lesti Kejora. Aduh, perasaan aku berkecamuk, campur bahagia, senang, nervous, gelisah juga ada, kata Rizky Billar. Diketahui, Rizky Billar dan Lesti Kejora menggelar lamaran di Bandung, Jawa Barat hari ini. Rizky Billar melamar Lesti Kejora setelah keduanya bertemu dan berkenalan hampir 11 bulan. Acara lamaran Rizky Billar dan Lesti ditayangkan langsung di Indosiar. Selain itu, acara lamaran keduanya dikatakan sudah mengikuti protokol kesehatan dan hanya dihadiri oleh 200 orang saja. Namun sayangnya, belum diketahui pasti kapan pasangan Rizky Billar dan Lesti Kejora bakal melangsungkan pernikahan setelah acara lamaran ini. Terus ikuti channel ini dengan cara like and subscribe agar kalian terupdate informasi terbaru dari Lesti Kejora dan Rizky Billar.